Bandung baru pertama kali naik Bandros. Hari ini tercatat tanggal 20 Desember 2018. Ini juga yang dari kecil di Bandung baru pertama kali naik Bandros. Sungguh norak sekali ya teman-teman. Aku yang norak. Jadi kita bayar ke teteh ini dengan harga 20.000. Jadi caranya buat naik Bandros itu, caranya kita naiknya dari depan mesin biologi. Nanti di situ ada counter bose itu sepeda yang dari Bandung itu. Terus nanti ada teteknya, nanti bilang aja mau naik Bandros. Daftar deh kalian naik berapa orang. Bayarnya 20.000 satu orang. Nanti dikasih tahu tingginya berapa, harus standby aja. Bandrosnya banyak, ada 4 ya, apa 5 tadi? Nah, merah, biru, pink. Mungkin masih banyak. Jadi tahu Bandros apa? Makanan kan Bandros, makanan kecil tidak salah. Tetapi Bandros itu adalah bandu kim kota. Tapi karena bukan jadi Bandros supaya orang ingat kepada sesuatu makanan. Jadi ini adalah ikon baru wisata di Bandung, kuih keliling-keliling Bandung ya. Hanya kalau di Bandros ini jangan heran, banyak orang yang akan lihat kita, dada-dada kita. Sebab apa? Kita the quite an artist, ya, seperti artis. Kita akan lewat ke 0 km ya. Jadi ini adalah Bandung 0, jadi kita tengah-tengahnya Bandung. Yang 55 diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Jadi ini menentang penjajahan. Ya, negara-negara harus tidak dapet kan. Kita apa bu? Bandros sama Kotel. Orang Sunda banget kan, konferensi. Setannya naik dong. Sejarah Soekarno itu di dalam mana satu lagi itu ya. Oh iya di itu. Satu setengah ke satu itu. Itu penjara Soekarno. Penjara ketika masih muda buat apa? Kita penjara dia menentang penjajahan ya. Dia mau merdeka. Wow, baru tahu dong. Di penjara di sana 8 bulan ya. 8 bulan waktu pemerintahan. Tahu gak? Nah kalau ini adalah kekecenan, ini adalah Chinatown ya, Chinatown di KL ini sekaling ini ya. Restoran yang memakai bukan piring dan di depan uji drivernya mengucapkan terima kasih dan mohon periksa kembali barang bawaannya, jangan sampai lupa atau ketika ya. Sampai jumpa dan semoga selamat dan berjumpa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya ke sini aja enggak apa-apa, tanya nanti tuh diarahin buat ke si mbak-mbaknya. Terus daftar, terus dipanggil deh. Nih lagi manggil. Dipanggil, terus boleh masuk. Sudah selesai naik bus, akhirnya sampai.